Dapat Mesyak masuk di Ipoh ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehlah nak onkan suara. Piazan sedang berkumandang di Masjid Negeri belakang ni. Bersiaran bersiaran dari surau. Surau adalah IPK Perak. Sini line internet okey. Tempat kita line tak okey. Sini okey, alhamdulillah. Jadi boleh bersiaran. Alhamdulillah, sampai hajat masing-masing. Alhamdulillah, syukur. Jaga diri elok-elok. InsyaAllah, amalkan surah Kahfi. Sekumpulannya ayat 1-10. Ayat 10 yang awal dan akhir. Surah Al-Mulk. Dan bantu bacalah selawat syifa. Amalkan. Tak ada daya upaya kita ni. Ikhtiar kita semua ada dah. Yang dia cucuk, cucuk. Yang tak nak cucuk pun tak nak cucuk. Yang dah cucuk, cucuk. Yang belum cucuk, belum cucuk. Yang tak nak cucuk pun ada yang tak nak cucuk. Mesti ada punya. Amil, buka suara, buka suara. Alhamdulillah, Cian sehat. Macam inilah saya. Inilah kupu Eminia. Inilah kupu saya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, bolehlah. Kan? Alhamdulillah. Tapi tapi apa, Hanim pergi tu agak terkesan juga lah. Dah sampai janji. Saya pakai handphone kontot ni, jadi tak nampak gambar. Nampak yang 8 gambar je. Nampak gambar apa ceni situ, I pun ada, Azmil pun ada, Cian dengan apa Lela satu family. Batu Ain. Batu siapa ni apa? Lut kot. Patin dia masuk dan tak masuk gambar semua. Kalau laptop semua ada. Ini handphone. Tak tahu lah ni, jap tengok jap. Saya cuba terklik. Ada 4 peserta lain tu tak tahu macam mana. Tengok dah keluar dah. Aduh, tak nampak gambar dah, nampak gambar dah. Hai, macam mana nak buat ni? Kita kata boleh lah. Tak nampak. Tak boleh buat apa lah. Nampak gambar Cian je. Itori beberapa hari sudah buat tu ada telefon. Tak tahu apa sebab dia telefon tanya khabar. Dia kata dah lama tak dengar suara je. Itu tu yang waktu pun dah lama tak, kita pun dah lama tak tahu gambar khabar berita dia apa kan. Paman ada ni. Ahmad Usul ni paman lah ni. Khabar eh, waras. Waras. Saya yang ngerti ngomong cowok siti-siti lah. Tak pandai. Aduh. Itulah dia ceritanya. Alhamdulillah, syukur sampai je. Okey, macam ni lah. Ni cadangan. Ni sekadar cadangan lah. Kita boleh buat program ni tiap-tiap minggu kalau berlakar lapangan. Kalau ada nama-nama arwah yang nak disampaikan hajat tu, boleh bagi dalam grup tu. Jadi kita kumpul nama-nama tu, nanti kita akan sebut. Sebelum nak mula, kita sebut nama sekian-sekian. Arwah Cik Bakar, arwah Abah, arwah Mak, semualah. Siapa-siapa yang arwah-arwah ni, arwah Hanim kan. Arwah Wawan tu cuma memang tiap minggu kami buat apa malam Jumaat buat di ada satu surau lah dekat-dekat perumahan PDRM ni. Memang saya masukkan nama Wawan ni dengan Hanim. Saya masuk automatik semua, arwah mak, arwah abah semua saya masukkan. Tiap minggu tu arwah Hanim, arwah apa ni, arwah Wawan. Cuma nama Wawan tu tak tahu nama penuh dia, panggil Wawan bin Anwar je lah. Tak tahu nama penuh, tak ingat nama penuh dia.
Panggil sebab panggil Wawan kan. Jadi apa, saya panggil Wawan bin Anwar lah, tapi tak ada yang tanya, tak ada yang query Wawan tu siapa. Tak ada pula yang tanya. Muhammad Ridwan. Okey, tak apa, nanti bulan minggu depan kami buat, saya masukkan nama Muhammad Ridwan bin Anwar kan, betul kan? Ha, itu masuk nama Muhammad Anwar. InsyaAllah sampai. Jadi dalam grup tu nanti bagi nama-nama siapa-siapa yang termasuklah Mbak Munah ke apa ke kan. Masukkan nama tu, kita kumpul siapa-siapa di kalangan apa. Jadi kita sebelum nak mula tu sebut. Jadi bila kita nanti doa, kita akan ambil sekali rap. Ah, macam tu. Jadi sampai kepada arwah ni. Sebab itulah bekal untuk diorang kan, ingatan kita untuk diorang semua. Itulah. Itu kita mampu ikhtiar. Kita mampu sampaikan kepada roh-roh ni, kepada diorang ni kan. Itu je. Yang kita yang ada di dunia ni, kita kena jaga diri kita elok lah. Itu je. Jangan lupa di samping, yelah macam saya sebut mula-mula ni kan. Jadi kita amalkan pemakanan yang baik kan. Apa tu, apa dia panggil, apa ni, kita apa, apa tu, soda. Ada dapat video kan, video akak yang tengah recover quarantine COVID tu. Ikut dia punya petua tu. Betul tu dah betul tu. Segala ubat-ubat yang dia amalkan tu, itulah yang kalau kata ada di kalangan kita yang ni, amalkan. Ivermectin tu payah sikit pasal payah nak dapat lah ni. Tapi yang lain tu boleh, betul soda ke apa ke, dia ubat yang apa semua boleh. Siapa yang ni lah. Ivermectin tu sebagai protection. Tapi kalau kita amalkan pemakanan yang baik, insyaAllah. Itu je. Toilet lah belakang tu. Anak-anak dah besar panjang. Ni Cheni pun dah rambut pendek dah. Dulu rambut panjang eh. Sekarang rambut dah pendek eh. Ada orang suruh rambut pendek kan eh? Mesti ada orang suruh rambut pendek ni. Panas. Okey. Tak apa, boleh terima apa terima. Sebab Mimi pakai handphone, jadi tak nampak gambar semualah. Kalau laptop memang dia semua yang ada semua kan ada dalam skrin. Tapi laptop dia punya kamera tak boleh. Dah cuba dah tak boleh lah, pakai ni je lah. Pakai handphone lah, nampak lah 8 gambar. Okay, insyaAllah. Jadi itulah untuk makluman semua-semualah. Untuk semua-semua kita, kalau nak buat minggu depan dan minggu seterusnya, memang dialu-alukan. So, pilihlah hari-hari yang apa kita buat chat Google Meet ni, dan nama-nama arwah tu kita masukkan daripada pihak kita lah. Maknanya mungkin masing-masing ada arwah-arwah yang nak dihadiahkan pahala Yasin Tahlil tu. So, bagi tahu awal siang-siang tu kita bagi tahu. So, nanti malam tu kita set up semua nama-nama tu. InsyaAllah, mudah-mudahan sampai hajat kita. Ya, Paman ya. Paman sehat? Dena sehat? Yalah, betul lah tu. Kehilangan tu. Ya. Handphone saya ni saya tak nampak gambar dia. Ada tu dekat Anik punya skrin tu ada nampak ada background rumah. Tapi lah ni tengok, tu ada balik tu. Tu hujung ada gambar rumah hijau. Nampak si Asyik yang nampak tu, lain tak nampak. Mana tunjuklah gambar muka seorang. Nampak Asyik ya, Anik tadi nampak Asyik. Anik, Asyik kata Alan tak tahu mana pergi eh. Duk betapa apa. Tunjuklah muka.
Wah, tu ni asyik ah. Ya Allah. Okey, Patin. Ya, itulah tahu Patin buat bagi tahu. Mana pergi, mana pergi Syi Azmi ni? Syi Azmi tak nampak pun. Syi Azmi bertugas jadi imam ke? Sekarang ni budak-budak ni bila dia kalau dia scan positif, sebenarnya dia orang kebanyakannya tak ada simptom. Dia orang boleh lari makan semua tak adalah tiba-tiba terlentang semua kan, melainkan kes-kes yang jarang lah. Kita orang yang dah dewasa ni nak jaga ni. Lepas tu kita kena kuarantin. Ha? Saya di kalangan mereka yang dinasihatkan oleh doktor supaya tak ambil. Saya ada risiko, ada risiko kesihatan. Ya. Okey, okay, sila. Itulah, tapi doktor dah mengisut dia pasal dia cek-cek saya punya keadaan tidak fit. Tak fit. Saya disyorkan sebab saya kebetulan paman saya ada alergi. Alergi kepada ubat-ubatan yang tertentu. Jadi takut nanti kang, saya lagi satu saya ada arthritis. Jadi arthritis ni kalau tak kena gaya ni, kalau ubatan tu salah masuk nanti dia akan menyebabkan keradangan yang teruk. Ini elok-elok boleh jalan, nanti dah tak boleh jalan. Bahaya tu. Yelah tahu. Jadi lain, betul. Betul. Ya, betul. Maknanya selepas dia ambil, dia kena kuarantinkan diri dia. Dia tak boleh anggap dia dah okey. Dia kena kuarantin. Maksudnya dia kena asingkan diri dia dalam seminggu, dua minggu macam tu. Lepas tu untuk supaya dia punya antibody apa ni, dia punya sistem badan dia boleh menyesuaikan dengan benda tu. Masalahnya lepas dia ambil, dia pergi kedai lah, pergi ni lah, pergi tu lah. Itu yang tak lama lepas tu tumbang. Betul itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Duduklah dalam kawasan Ipoh ni juga. Dalam kawasan Ipoh ni, dekat-dekat yang dalam area-area Ipoh ni juga. Tapi ni bukan rumah ni, surau APK. Sebab sini lain okey. Jadi kita tak nak nanti bila kita join nanti kejap ada, kejap tak ada, dengar suara. Jadi ahli-ahli lain akan blank. Mana pergi imam ni? Ha? Kluster tembok ni adalah dalam penjara. Dalam penjara. K-
Dan pagar yang pagar ni kemungkinan porters polis pun, tapi setakat yang kami tahu, katakan yang kami tahu, tidak ada kluster di kalangan warga polis. Tapi seorang dua orang kena ada. Untuk ni OKT, OKT ada tu, memang ada. OKT ada. Ada. Dalam Perak ni tak ada saya pergi tempat lain ada. Itu typing tu dia, itu tahanan, tapi setakat yang kami dah fikir, kami tidak dimaklumkan apa-apa perkembangan lanjut lah. Memang dengar memang ada. Pasal mungkin seorang dua orang kot, dia tak merebak teruk lah. Dia mungkin dapat dikawal masih dalam peringkat awal lah. Dia kalau sampai pengutuk polis sampai 10 orang, 20 orang merebak, kena satu balai, kena tutup. Macam ada balai-balai yang kena tutup kan. Tapi di Perak tak ada. Di negeri lain ada balai kena tutup. Macam contohnya di Negeri Sembilan ada balai kena tutup. Tutup terus 2 minggu. Tapi di Perak tak ada balai. Setakat yang kami tahu, tidak ada balai di dalam negeri Perak ni, balai polis yang ditutup, tak ada. Kalau ada COVID pun mungkin seorang, dua orang. Macam di APK ni ada seorang SI, inspector tu, dia positif COVID. Tapi okey lah, tak ada dengar cerita apa-apa. Okey lah, insyaAllah mudah-mudahan selamat lah. Cumanya pemakanan kita kena kita punya pemakanan tambahan kena ada lah bagi kita orang dewasa ni kan. Contohnya habis tu sodak. Tu paman kalau dapat apa tu video kakak yang tengah kuarantin recovery COVID tu, bagus video tu. Rasanya tu dalam yelah betul lah. Tapi betul lah tu. Cumanya kita dengan bila kita amalkan apa tu sodak, madu apa semua tu, cengkih apa semua tu, insyaAllah membantu lah. Apa-apa pun etia kan. Etia masing-masing. Yang pentingnya kita balik pada Allah Taala. Tak buka suara, suara off. Suara off, suara dekat laptop tu off Bang Gali. Mungkin lah, saya rasa pakai laptop tu. Mikrofon tutup. Ini Yi Muhammad ni, Yi Azmin lah. Anik Rifki ni Anik tu dengan Nasyik tu. Mana Aklan, tak nampak Aklan pakai hijau eh? Mana Aklan? Menyorok. Aklan tak nampak pakai hijau, nampak baju je, orang tak nampak, hilang. Oh, insyaAllah. Cuma okey sekarang ni nak tanya dapat tak survey tentang kemasukan pelajar-pelajar ke sekolah. Kalau dapat survey tu, jawablah survey tu. Thank you.
untuk Aklan ni. Ha, baju Barcelona tu. Kalau kita order barang, penghantaran barang, contoh kata macam ada buat orang hantar barang orang tak dikenali lah, macam Food Panda ke ataupun Grab Food Rider ke apa kan, so dia letak depan pintu rumah lah. Yang botol kan. Betul lah, kita tak tahu lah. Pendapat Ustaz Hanafi Abdul Razak dari Johor, dia kata tahun 2023 selewatnya. Tapi kan yang lebih sikit awal lagi kan, itu 2009. Dia bergantung kepada benda ni, dia tak sama antara satu tempat dengan tempat lain, tak sama. Tadi apa cening ada hilang pula. Dia dah keluar ke? Ha? Ha, sihat ni tu. Sihat ni senyum kan. Cuma apa kata orang tu, pergerakan agak terbatas lah dalam keadaan macam ni kan. Kita tak ke mana-mana pun. Dia sebenarnya surat polis tu laku lagi. Sebab dia macam ni, dia ada dua kaedah. Satu kaedah yang kita tahu, yang dia beritahu baru ni. Satu lagi kaedah surat polis tu. Kaedah surat polis tu masih terpakai. Kalau melainkan kalau esok ada keluar satu lagi arahan, dia kata tak boleh, kena pakai mai sejahtera, tunjuk tengok ada. Tak apalah nak kata apa.
Benda tu masih lagi dibincangkan. Cuma Perak ni dia ada sikit kelonggaran dari segi SOP. Sebab kalau Perak ni kita boleh pergi ke Majlis Surau tanpa sekatan apa-apa, tanpa inilah, maksudnya tak ada apa-apa benda yang menghalang kita dan kita ikut SOP. Kalau setengah negeri tak boleh. Sekarang ni hanya orang yang dah ambil 2 dos vaksin je boleh masuk Majlis Surau. Itu yang sekarang ni Persatuan Pengguna Islam Malaysia sedang memperjuangkan benda ni. Maksudnya sekarang ni takkan benda macam tu pun nak dibeza-bezakan. Ada orang baru sekali, ada orang memanglah ada yang ada dua, ada yang baru sekali, ada yang tak ambil lagi pun. So sekarang ni kalau kita ikut SOP takkan jadi benda-benda ni. Tu je lah. Ya, tengoklah macam ni, tunggu dan lihat. Wait and see. Ya. Yeah. Memang betul. Dan betul yang buat tahu telefon tu. Buat tahu telefon sebab dia sekarang ni macam ni, bila pihak surau mendiamkan diri, kita pun tak berani nak tanya lebih-lebih. Itu. Ha, kan kalau kita tanya mereka macam diorang tak ready, tapi kita macam bertanya-tanya tak syok lah pula kan. Kalau yang kata Ustaz, kata Ustaz Azmin datang ke surau tak pun no problem, tak ada masalah, kita turun lah. Macam patutnya malam ni Mi dekat masjid kampung Batu 3 Jalan Pahang patut malam ni. Tapi pasal ialah dia menyelah, tapi oleh kerana kita ada benda ni, jadi Mi tangguhkan ke tarikh yang lain lah. Jadi macam suruh kamu jawab pun, kau dia beritahu kata Ustaz ikut jadual yang lama datang Ustaz bulan 8 ni, kita datang lah. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi katanya surau tu, surau Kampung Jawa ni nak dirobohkan selepas kalau dah habis PKP ni, dah balik asal balik, dia orang akan robohkan surau tu nak buat surau baru. Tu cakap dengan waktu kan. Siapa-siapa yang pandai babak ambil gambar, dia ambil lah gambar kamu surau Kampung Jawa tu, simpan buat kenangan. Surau kampung lama tu, itulah daripada zaman arwah paman usuk apa daripada arwah ni apa. Apa ni, Allahumma salli ala Muhammadin. Haji Samud dulu. Surau tu, lama tu. Bukan sekejap tu. Setidaknya saya sendiri masuk tahun 2000, sebelum 2000 pun dah ada surau tu, dah ada dah. Maksudnya memang berpuluh-puluh tahun surau tu. Tahan surau tu. Yalah. Lamalah, lama 50-60 tahun kan. Lama tu. Sebab katanya peruntukan dah ada RM300,000, tapi tak boleh buat sebab PKP. Jadi tak boleh nak buat lah, kontraktor nak cari pekerja tak dapat. Dia tak boleh buat. So apa cerita sini sekarang, pakai baju merah, baju kuning ni, apa cerita? Aduh eh. Semangat tetap membara. Selangor tak ada hal. Mel, Selangor tak ada hal. No problem. Selangor tak ada masalah. Stadium dia kecil. Stadium Salam jadi Gajah Putih. Aduh. Nak repair juta tu. Tak ada main RM2,000 je. Juta. Batin tu dia bawa keluar. Mana Syekh Azmi duduk belakang tu. Hai Syekh, bawa balik masjid ke? Okey, silakan. Thank you.
Okey, paman, insyaAllah. Okey, paman, insyaAllah kita jumpa minggu depan akan datang. Okey, wassalam. Jumpa lagi. Baik, Azmil pun cabut. Hai, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Okey, Fatin, jumpa lagi Fatin. Syah Azmi jumpa lagi. Next week insyaAllah. Next time. Okey. Kirim salam dekat semua yang tak ada dalam majlis. Ya, betul. Ha, tepat sekali. Okey.